Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abadu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati takmir masjid Ar-Rahman, yang saya hormati jamaah semuanya tanpa terkecuali, mukminin mukminat, muslimin dan muslimat, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mengadakan kajian yang diadakan setiap Selasa malam Rebu, dan alhamdulillah kami diamanai untuk Selasa yang keempat, dan hari ini kami bisa kembali lagi untuk yang kedua kalinya, dan termasuk Niki nanti melanjutkan kepada tema yang lalu. Bagaimana tema yang lalu itu, kita diperintah oleh Allah untuk mencari kehidupan akhirat, di mana kita ada kesempatan yaitu ketika masih hidup di dunia. Juga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar yaitu dinul Islam, di mana sebelum datangnya Islam amat sangat kalau kita membaca sejarah dikatakan sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Pada saat itu seorang wanita yang baru lahir saja sudah harus dibunuh. Begitu bodohnya pada saat itu. Kalau zaman Fir'aun ada indikasi anak bayi lahir laki-laki, bunuh. Ketika zaman Rasulullah sebelum datang itu ada anak bayi lahir langsung dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab ketika itu sebelum dia masuk Islam. Mendengar atau melihat bahwa anaknya itu perempuan, langsung dia menggali, lalu anaknya suruh turun lalu dikubur hidup-hidup. Dan datangnya Rasulullah ada termasuk cahaya yang memberikan penerangan, di mana orang-orang yang pada saat itu sudah mengalami kebodohan yang amat sangat, karena ketika dia mau menikah saja dilempar bajunya sudah sah, itu pada zaman jahiliyah. Dan sekarang alhamdulillah ketika Islam datang yang dibawa baginda Rasulullah, maka semuanya menjadi sempurna, dari yang haram menjadi halal dengan jalan akad nikah. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin surat Al-Qasas ayat yang ke 77 itu kami sudah menyampaikan poin yang pertama. Soal ini ada poin yang 2 sampai 3. Jadi nanti kita selesaikan insya Allah kalau bisa 1, 2, 3, 4 bisa selesai. Moga-moga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh ya, saya lupa. Sudah hafal semua ya? Belum.
Gini ku nek pun apal nah, maki kulo tambahi male. Nek nek sampun diamalaken sampun istiqomah, kita tambah lagi doa yang lain yang itu nanti berhubungan dengan bapak kita, diri kita, dan anak keturunan kita. Dan itu yang sebenarnya harus kita amalkan, karena rata-rata di sini sudah umurnya sepuh-sepuh semuanya, sudah insya Allah di atas 60 tahun semuanya. Nih 40 tahun semuanya, gih 40 tahun. Dan ini dungane pun enten sing jenengan kedah apalaken iki. Dungane wis kudu beda. Apabila ten kene surat Al-Haqqun niku ayat yang ke 15. 15 Mas lagi. 15 apa? Nggih, insyaallah ayat yang ke 15 nanti Al-Haqqun. Itu nanti aja nanti. Yang sekarang ini yang kita bahas adalah surat Al-Qasas ayat yang ke 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama aksanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Niki surat Al-Qasas 77. Jenengan sampun buka nggih, pendirian nggih. Dereng, nggih ampun. Mangke di dibuka ki ambek cek ning mboten monopoli kula. Lah yang bab tarifi ma'ata kalau darul akhirah sampun napa cetok ya, sampun paham ya, sampun paham napa dereng. Kemarin kita kan diperintah oleh Allah, dan carilah fima dari apa-apa atakallah yang telah diberikan Allah kepadamu untuk kehidupan akhir darul akhirah, untuk kehidupan akhirat. Napa mawon kados jenengan kemarin, saya ulangi lagi, jenengan diparingi umur. Lah umur niki kangge nopo? Kesempatan berbuat baik niki nggih ten donya niki. Lah kata umur niki dimanfaatkan kados ngeten niki. Ketika kita mendengar azan, kita berangkat untuk memenuhi panggilan Allah, termasuk kita sudah mencari untuk persiapan kehidupan akhirat. Niku di antara contohne. Kabeh sampeyan golek ki ambek. Kadang-kadang turu mau lho saged damel sangune nggone akhirat. Saestu niki. Nek sampean semerap ilmune. Ilmune apa? Nek iso nggih, nek iso diusahakan sak dereng turu niku kudu sik. Wudu sik, matur ngoten jenengan tileme posisi tilem mawon diatur lho kare agama Islam iki. Kudune posisi miring ke kanan. Lah niki pun termasuk nek pun ngamalaken niku sampean termasuk turune lho, turu yang angsal ganjaran, angsal pahala. Tidur miring ke kanan. Dene kok turu wis gak eling, terus tadi mlumap, tadi miring kiwa, niku pun aturane sudah masuk, kita sudah di dalam tidur kita sudah masuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara yang kecil-kecil. Kecil tapi membawa dampak yang besar ketika nanti kita sudah tiada. Jamaah yang dirahmati Allah, contoh niki mawon pun kula balini malih nggih. Sing penting sak niki, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu melalaikan bagianmu, nasibaka, bagian kamu minad dunya dari dunia. Nah niki sing bahasan dalem niku wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah bagianmu di dunia ini sampai dikon golei. Ya nopo carane mengambil bagian kita di dunia ini, karena sampean iki tendonya niki nggih butuh mangan, nggih butuh ngombe, nggih butuh omah, nggih butuh macam-macam. Kate lunga nggih butuh kendaraan. Lah ya nopo. Mas Jati Al-Baqarah 200. Soalnya enten sing jaluk mek napa dunyo tok mawon, tapi enten sing jaluk dunyo nggih dilakoni, akhirat nggih disiapaken. Lah ngeten ana wong dina-dina nyambut gawe tok, tangi melek wis nyambut gawe.
prinsipnya ngeten tok, Mak. Ndolek, nyekek, nelek, matek. Lah enten ngoten. Iya. Yeah. Ndolek, nyekek, nelek, matek. Lah wong Islam ngengok ndolek. Gimangan? Mangane wong Islam pun termasuk juga ibadah. Mangane wong Islam iki nggih termasuk ibadah. Tidak ada umat Islam ini yang setiap geraknya tidak ada yang tidak bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Ya napa pacati. Sampun panggil. Ya robbana atina fid dunya lan ngoten. Artine robbana ya Tuhan 200 ngoten. Robbana atina fid dunya ngoten. Sampun panggil, Mas. Kak buka HP ya. Kak buka HP. Iya. Iya. Yeah. Lagi, niki wong njaluk e mek enak ora dunyo tok. Dadi dituruti karo Gusti Allah. Tapi no akhir kale bagian. Contone sinten? Enten nggih, sampean ningali niki sing tiyang kafir mawon. Oh, sampean ningali nek sampean tangi turu niki mesti kan buat saya turu mulai paman sampean turu nggih. Turune mari asar. Mosok bablas sampai jam 09.00 bengi. Padahal nek turu mari asar nggih gak oleh ka, mboten asal. Umpamane turu ke jam 09.00 sampai sampean dibatasi. Nek sampean kebiasaane tangi tahajud nggih jam 03.00 wis tangi tahajud. Mangke nek jam 04.00 pun persiapan salat subuh. Mboten nenten wong Islam niku luwabes sampai jam 05.00, jam 06.00 jago tangi. Nek ono berarti gurung iman, ci Islam tok. Ya, lak kata teng Islam nggih. Tapi ketika mendengar suara adzan, ada panggilan adzan salat subuh, turune dilanjutno. Dilanjutkan labas sampai tangi jam 06.00. Mari tangi kikir-kikir. Lah nek sampean kan ana bedane. Begitu tangi, rukun muatan, tangi tapi ndungo sik. Tangi kan mboten langsung jikal, tapi tangi. Lungo ndungo. Niku turu sing bernilai ibadah. Matur-matur kita berangkat yang jelas ketika umat Islam mendengar adzan, tangi gak langsung napa? Nyadap penggawean tapi langsung mengambil air wudu. Langgo tenang, ibu-ibu gak tangi, nek krungu adzan langsung ambil air wudhu. Lah, ketika sudah mengambil air wudhu kan langsung menuju tempat sholat kalau dekat jamaah, gak langsung sholat. Nek kebiasaan ini pun menegakkan sholat, gak berangkat ke masjid atau musola. Lah ini kita termasuk sesuatu yang harus kita seimbangkan, teman. Sampun ngantos kita enggak ada napa istilahnya prinsip ndolek nyekek nelek matek. Nah niki termasuk prinsipnya orang-orang yang tidak berketuhanan. Lah mek kerja. Nah, kerja. Niki nek ngono niku bahaya. Dan ada yang mengatakan bahwa agama itu apa candu, karena candu. Padahal dengan beragama orang bisa tenang. Orang beragama bisa mendatangkan dirinya kuat ketika menghadapi cobaan. Nek kerja-kerja akhirnya mek hasilnya apa? Ketika sudah lelah, sakit, mati. Lah kita asik ada harapan bahwa ketika kita hidup dunia ini tidak berhenti hanya di dunia, tetapi lanjut lagi kepada kehidupan yang selanjutnya. Di mana? Yaitu kehidupan di alam barzah. Lah keseimbangan ini lah sing kita perlu. Lan keseimbangan itu terus sampean jaluk. Insya Allah sampean kabeh niki pun apal dongane. Ya napa dongane? Donga keseimbangan kan ngene. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apal sabet saya nggih? Nggih. Itu doa keseimbangan hidup.
Ya dunyane oleh, ya akhirate oleh. Sampun imbang to? Samangkin, sampean pikir setiap hari niki sampean nek sembahyang zuhur berang menit. Paling-paling sampean insyaallah nggih, insyaallah rata-rata setengah jam. Mungkin persiapan wudu, ya. Nek kados takmir-takmir niki nggih lebih banyak. Setengah jam sebelum adzan mesti wis wudu nang gone musala. Ngoten nggih panon nggih. Ya insyaallah ngoten. Engko mulene ya kudu kari dhewe. Napa soalé nggih nutupi lawang, mateni lampu. Termasuk niki termasuk kan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Gini mboten. Siapakah orang yang memakmurkan rumah Allah? Yaitu orang-orang yang satu beriman kepada Allah. Lah wong sing iman gini iki mau merawat rumahnya Allah dengan cara satu dimamurkannya dengan cara menegakkan sholat jamaah. Nek musola utawa masjid gano jamaah nih masuk wabi masjidnya nopo kan kuwata sak makin masjid wabi abi tapi ake cagai timbangane wongi. Lah yang memamurkan masjid ini siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Iman nang ngene sapa? Soale ana iman nang ngene punden. Kate liwat nang punden wedi. Iman gak wani nambah gunung Pegat. Kuatir kematene di Pegatan. Lah ngoten. Iman kepada Allah dan hari akhir. Lah niki lah termasuk keseimbangan yang harus kita sesuaikan. Ketika kita sudah menjalin hubungan dengan Allah, gitu nak. Jenengan saling menjalin hubungan dengan sesama kan api, ya. Kudu api, cekne oleh walasan api. Lah sampean pun api tak kali Gusti Allah. Nah, hubungan baik itu dimulai dari yang pokok. Hubungan dengan Allah, maka yang harus kita betul-betul usahakan. Jangan sampai kita tinggalkan, kita harus menegakkan sholat. Nah, ini keseimbangan ngoten. Menegakkan sholat itu keseimbangan kita hidup. Tanpa sholat kita tidak bisa seimbang. Contoh, ketika sholat duhur. Ketika sholat duhur diperintahkan oleh Allah, ketika orang sudah lelah bekerja. Ayo, sing nang pasar. Wis pegel. Mari nglayani pembeli gak karu-karuan. Apa gak gempur? Iki wis dadi nggih. Halo, sing nang kebon, mosok terus nek krungu dhuwur. Lapas napa istirahat? Mesti kayak istirahat. Istirahat sik, mangan sik. Itu ada nek labas itu berarti nggih kerja dan kerja prinsipnya bukan prinsip umat Islam. Tetap diberikan kesempatan untuk istirahat. Dan istirahat inilah yang harus kita manfaatkan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Sang Kholik, yaitu Allah. Harmonisnya gimana? Ya dengan cara kita harmonis dengan Allah, juga harmonis dengan sesama. Dengan cara sholat berjamaah. Ketemu Mbak Pas, ketemu rayati Pak Gianto, Pak Gian, ketemu Pak Mandi, ketemu Cak Jati. Ini harmonisnya tumbuh. Ngoten lho. Sampean coba gak ketemu wong. Coba sampean sak wulan gak ketemu wong ya napa rasane? Kangen kan? Lah niki setiap hari kita harus bertemu dengan sesama kita. Akhirnya imbang. Yo mari kerja, mari ngono ngadep nang gone sing kuwasa, lajeng kita bisa memberikan doa keselamatan kepada sesama kita. Sampun kroso nek jenengan sampe mendoakan sesama. Sampun apa dereng? Sampe niku memberikan salam kan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan ndongaaken to niku. Lah nek sampe gak jamaah ya apa ndongakno?
Ya enten Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu juga mendoakan. Tetapi secara langsung yang nanti dirasakan oleh sesama kita, Pak Wandi, jajar Pak Bano, pas sembahyang itu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dulu. Enak no? Enak no boten? Seimbang. Jamaah yang dirahmati Allah. Lah niki jangan sampai kita ini ketika bekerja dan kerja akhirnya kita ini melupakan zat yang memberikan kita kehidupan. Lah ini wong Islam yo nopo Mas Hadi 201. Mendengaran. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan melihatlah kami dari siksa neraka. Ya, ngeten. Kebaikan dunia kita minta, kebaikan akhir juga kita minta, dan ingin dijauhkan dari neraka. Sinten sisi kepingin besar, bener kok lah, betulnya tenang. Kula mau mboten mantun, saestu kula mau mantun. Tapi ngeten sing mantun. Enten artis gak apa-apa, aku mau neraka, engko gembul artis-artis liyane ya. Lah niki luwalah wong namine neraka sakur menika napa? Neraka sakur itu bagaimana diceritakan di dalam surat Al-Mudatsir itu. Kulit itu diopong kembali lagi, dikembalikan lagi. Hancur lu hancur kembalikan lagi neraka sakur. Ini gara-gara apa? Sering meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat, gara-gara niku diancam dengan neraka sakur. Islam tapi gak tahu ngelakoni sholat. Niku surat Al-Mudatsir ayat insya Allah 38 ke atas. Lajeng malih mboten purung napa ngedalaken infak atau sedekah. Mboten purun nyukani mangan sesama orang yang tidak mampu. Dadi duwe kaya niku wis pokoke ya wekku ngoten niku. Niku sing gara-gara neraka sakur, ancaman neraka sakur. Surat Al-Mudatsir. Nanti suatu ketika kita kupas niku Al-Mudatsir. Cuma niki kan kita napa konsentrasi teng kene keseimbangan hidup. Jadi keseimbangan hidup niku diantaranya kita harus juga hidup di dunia ini mengambil ayat gitu. Bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup untuk selama lamanya. Niki makolan niki, mboten hadis. Carilah atau bekerjalah kamu seakan-akan hidup selama lamanya. Dan beribadahlah seakan-akan kamu besok mati. Jadi kerja kudu sing temenan, sholat ibadah yang sing temenan. Ojo sampai setengah-setengah. Sak mangke kan jenengan termasuk niki termasuk sholat jenengan ini termasuk sing golek pahala nopo sekedar nopo gugur kewajiban nopo patus ridhani Allah. Niki sampe nukur kiambut lho ya. Nek jenengan tasik ngukur pahala niki termasuk ya, lumayan. Tapi nek sing sakit kan untuk mencari keridhaan Allah dan bahwa kita ini memang butuh harus sholat, butuh. Wastainu bisobri, mintalah kepada Allah bisobri wasolat dengan sabar dan sholat. Jaluk mawon kudu dibarengi ambek sholat. Nopo mawon dibarengi kali sholat. Sampean nek kesulitan, niki kan sebagian dari keistimewaan kalau kita mengerjakan sholat duha, yaitu dilancarkan rezekinya. Itu diantaranya angan-angan kita seperti itu. Tapi yang lain, ketika kita sudah sholat, maka yang kita harapkan adalah keridhaan Allah supaya kita dikeluarkan dari segala kesulitan. Niku cek ini seimbang. Nek sholat golek dunyo, lah gak seimbang tuh. Sholat tujuannya bahwa kita ini untuk mencari kehidupan akhirat. Aku tak sholat cek ini rezeki lancar, boleh. Cuma cek gak mandek niku tok mawon, kita tingkatkan lagi.
jamaah yang dirahmati Allah, itu diantaranya bahwa keseimbangan itu harus betul-betul kita imbangkan. Nek sampean ketika kita nyambut gawe niki oleh dunyo akeh, lah niki imbangi apa? Mlebu tok, sampean tahu rasa mboten iso ngentut ya. Lak ngerasakan to, nanti mboten iso ngentut, mboten iso ngengeot. Ngoten niku termasuk nggih sesuatu sing menyiksa. Lah nek niku mboten diatasi termasuk penyakit. Ugi napa hasil usaha kita yang menghasilkan napa kados duwe barang masuk tok tapi gak ditokno akhirnya dados penyakit. Napa? Karena kita selalu menyimpan dan kita nanti akan mendapatkan napa sini musibah ngoten no. Ditumpuk tok akhirnya musibah. Musibah nek nang donya nanti ketika kita menyimpan terus akhirnya kita ini nanti nomor siji hubungan dengan sesama mboten apik. Soalnya gandengane kan ketika sholat itu gandengane hablum minannas. Napa? Wa atu zakah. Aqimi sholat wa atu zakah. Aqimi sholat wa atu zakah. Lha ngoten nah. Sing maca sering maca Quran ngoten nggih. Sering maca Quran jenengan? Aqimi sholat wa atu zakah. Kuwatah. Kuwatah nggih. Nggih Pak Andi. Kuwatah nggih. Artinya bahwa kalau kita punya itu hendaknya kita memberikan sesuatu kepada yang lain gitu loh. Ojo sampai di lebok nawai diwetok tapi gak ditokno. Ini gini. Aqimi sholah wa atu zakah. Berarti hubungan dengan sesama juga dengan sesama ini kata diantaranya kita berbaik hati dengan tetangga. Tonggo ini sing robot. Makanya niki enten hadis kan tenggine Arba'in Nawawi ngeten. Makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetanggamu. Niki termasuk keseimbangan lho nggih. Sampean urip mboten ijen tok tapi duwe tonggo. Ya apa carane mulyakno tonggo? Banyak. Di antaranya tidak menyakiti tetangga. Sing sering kan ngeten. Sing kuwatang ngeten. Ketika tonggone niki ngingu pitik nggih, sing kuwatang pitik ya. Terus marung ngono pitike nanggone tonggone. Niki kadang-kadang nelek nggih. Nelek niki loro ati napa mboten? Nggih, teleke pitik niku loro ati napa mboten sampean? Niki mulia akan nopo mboten? Niki mulia tonggo nopo mboten? Nyakiti tonggo nopo mboten? Nggih lho. Peceren bareng niku. Peceren bareng iki nggih termasuk mulia tonggo niku termasuk nggih jaga peceren niku bareng niku lho. Aja sampai tonggo niki sumure mampu banger gara-gara kena peceren tonggo. Fal yukrim jarum, maka muliakanlah tetanggamu. Ini termasuk sesuatu yang harus kita perhatikan. Nek mboten kita perhatikan, niki bisa menghalangi kita untuk menghadap pada Allah. Makanya setahun bisa kadang-kadang jauh sepuro. Tapi tetap jauh merongkol. Iya petikmu itu jogon. Iya pecerenmu itu jogon. Iya tanduramu itu ya apa manggul na omak. Nak manggul nang karang aku, niki lho sing sering niku. Kadang-kadang nek temen iki kan kadang-kadang ono sing mepres kan masalah. Tapi termasuk sing mepres-pres bareng niku nggih kedah memperhatikan napa hak tetangga. Aja sampe omahe tanggane sak mini udah nembangun omah tingkat, akhirnya sinare toko etan gak kena. Upamane nek kulon tok kulon gak oleh. Niki termasuk tidak memuliakan tetangga juga. Di antara itu ya sayangi ya, sepele tapi gak tapek diperhatekno. Niki adalah perintah fal yukrim jarhu, maka muliakanlah tetanggamu. Wong kata Rasulullah, di panganan titik siapa yang harus saya dahulukan ya Rasulullah?
sing idek lawange ambek awakmu. Sing idek. Kok lawange diketung, sing idek iki iki tak kene rono, iki kok ono piye? Sampe tung sing idek lawange kata Rasulullah. Idek dhewe lawange. Kata pas iki wadon sing idek sing pas. Tonggone sing ngarepe napa sing kidule napa sing etane niku yang harus didahulukan. Sampai di situ mengatur kehidupan napa hablum minannas niku. Bertetangga niki soalé kabeh wong ana tonggone. Gak ana wong sing gak duwe tangga. Masya Allah gawedhe tetep duwe tangga. Mboten saged urip dhewe. Nek mati iso budal dhewe tegak. Ya. Mboten saged budal dhewe, tapi semuanya ada hubungan dengan sesama manusia. Nah niki. Lah niki kedah urip nang donya niki wala tansanasi baga. Kita ambil dengan cara sing duwe karangan ombo gitu tanduri sing duwe jabatan iki jabatane kados Pak Polo yang bisa memberikan kontribusi kebaikan kepada masyarakat niki termasuk walatan sana sibaka mengambil jabatan tetapi untuk kehidupan akhirat. Kita harus ambil itu. Ojo sampai sampean alis moh dadi RT. RT sampean jowo. Soalnya kita niki hidup di masyarakat wong nopo kita butuh pemimpin baik tingkat RT, tingkat RW, tingkat dusun. Kita ambil bagian di dunia ini. Lah sampean sampean no gunung. No gunung kudu duwe apa? Kebutuhan gunung niki. Nok gunung kudu duwe napa? Mas Adi sing paling urgen ten kene mriki niki. Di antaranya napa? Yang paling penting sekarang adalah kita harus punya kendaraan. Nek gak duwe kendaraan yo kari. Kate nang ngono salam kota yo mlaku ah. Nek biyen mboten napa-napa, nggo bangkelan mlaku. Nek sak mangkin nggo bangkelan mlaku, iki wong ilang ah. Iya, lah ngoten nak. Iki wong ilang lah. Nek nek urip donya kudu saged napa iki? Ngimbangi urip niki. Nek saiki sampean saiki tahun sakmene iki sing dibutuhno sepeda, sepeda motor. Kertas sampean gak ada sepeda motor. Lah, nek anake akeh kadung majadi, oh, aku butuh mobil. Nggih monggo. Itu bagian kita yang harus kita napa penuhi. Pak Gian sering keluar kota. Anaknya kayak gitu ku mobil, buatan apa-apa. Itu bagian daripada kehidupan dunia. Kita ambil. Kita ambil. Jangan sampai kita ini uang ini sing duwe wong situ tok. Akhirnya kita nanti bisa disetir dengan orang satu orang. Sing duwe pada motor wong iku. Sing duwe mobil wong iku. Sing duwe kuda wong iku. Sing duwe sawah wong iku. Sampai kudu duwe sawah juga. Sampai mungkin buat sawah kebun ya. Kudu gak ada kebun akeh. Nopo, cek ne isok mempekerjakan orang itu lo. Nek mboten saged ngejani orang, akhirnya dikerjakan wong liyo. Akhirnya di nopo, jenengan dadi objek. Konek gelem kerja nanggonku, kudu ngene. Akhirnya kalau kita punya power, mamane kita punya karyawan sampai 200 atau 100, kurung adan, ayo istirahat jamaah. Power kita kita gunakan. Ojo sampai lo, ono wae duhur, sing duwe napa penggaweane ku wong kafir ya. Sampean gak oleh istirahat waktu duhur. Ono mane, nak tas-tas ini kan tidak boleh orang yang bekerja di Indomaret ya. Indomaret tidak boleh sholat jamaah, sholat Jumat dan niki. Karena kita tidak punya power, lesin itu power. Gelem, gak gelem, ya gini, nek mel aku, gak gelem ya metuwa, ya nopo niku. Lah, kalau kita kaya dan punya power, umpamane duwe supermarket kata jenengan, alhamdulillah, duwe kebun kata, sampean memperjakan orang kata, niki nanti dengan power itu, bagian sampean dunia niku, sampean gunakan untuk kehidupan akhirat. Ngajak semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya niku termasuk
salah satu bahwa kita harus mengambil kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita ini enggak mau. Nek sampean duwe-duwek sak mangin sak miliat ro miliat nyalono dewan mboten napa-napa. Sampean coba timbangane wae dewane gak ono sing napa istilahnya sing apik. Sampean apik, sampean tiyang soleh harus mau ambil dewan itu. Saking kula mboten enggak ada duit, enggak duit kula tapuk malih. Ini tas niki kula tapuk mboten ada duit ya tolah-toleh. Napa sak mangkin sudah tidak menjadi rahasia lagi. Niku lho, harus kita ambil. Nek gak ngono dijupuk wong-wong sing gak apik, sampean akhirnya gak oleh bagian sing apik. Nopo? Nah, sampean ketika sudah punya power dari anggota dewan, aku gak bisa dibeli dengan apapun. Nah, niku akhirnya bisa menurunkan kebijakan-kebijakan. Sampean kepingin dari luar, monggo. Sampean ambil, ojo sampai sampean nanti dipimpin orang-orang yang tidak punya basic sing api, akhirnya nanti sampean yang menjadi rugi. Bagian dunia anak, jabatan harus kita ambil. Itu harus, tidak boleh kita alas po jare podo ae, mboten podo. Mboten podo. Ketika yang baik itu menjadi seorang pemimpin, tentu yang keluar adalah kebaikan, bukan keburukan. Nek sing dadi wong elek, akhirnya sing metu yo elek-elek to. Akhirnya apa? Narkoba. Ngerti ini kok. Narkoba ini kadang-kadang nggih termasuk sing main nggih wong kadang-kadang ngene ku wow. Termasuk anak sampean nek dadi polisi, kenging dadi mboten napa-napa. Dengan jabatan polisi anak sampean bisa mewarnai kepolisian. Nah itu yang diharapkan seperti itu, kita sebagai umat Islam jangan tadi objek tapi jadi subjek. Ini bagian hidup di dunia. Nah, selanjutnya nggih niki termasuk Bu, lah kok wis isa. Lanjut nggih. Seperempat jam engkas sekali mboten nomor nggih. Ya 10 menit ayo Bu. Waksin kama ahsanallahu ilaka. Dan berbuatlah baik kama ahsanallahu, sebagaimana Allah berbuat baik ilaika kepadamu. Ngerti nggih? Gusti Allah niku mumpun kaya sampean apik kekuatan nggih. Allah niki sampun paring dumateng kula menawi sami kekuatan. Di antaranya hari ini adalah kita diberikan oleh Allah nek telem niki termasuk udaranya masih amat sangat bagus. Gak ono polisi, mboten ono polusi sama sekali. Nah niki termasuk sampean diberikan secara gratis cuma-cuma, gak tuku. Sampean tahu loro sesek? Nanti loro sesek mboten? Nah niki termasuk aja nih udara sampean temen niki menunjang temen. Mboten mungkin wong nek ndukur gunung duwe sesek niku mboten mungkin. Soalnya udaranya masih bagus. Wong sing nang kota ngoten sesek, soalnya polusi udara. Ide-ide pabrik ngoten niku. Nah, sampai termasuk yang diberikan oleh Allah kebaikan. Lah sak mangkin apa yang sudah kita berikan? Kata Allah, "Wa aksin kama aksanallahu ilaka." Dan berbuatlah baik kepada sesama sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah wis api ambakmu, saiki kon kudu api ambek sesama. Sama apa? Sesama manusia, sesama alam semesta, sesama makhluk Allah, sesama manusia, ya napa? Termasuk qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Niki Al-Baqarah
263 Mas Yatisan buka. Termasuk sampean qaulul ma'ruf. Qaulun niku ucapan, ma'ruf iku sing apik. Omongan sing apik niku lho termasuk berbuat baik. Lah enten sing tiyang judes. Tiyang sing napa ngomongi sengol. Enten mboten? Ngomongi sengol ana sing wedok niku judes, ana sing muring-muringan. Nah niki kata Allah, qaulul ma'rufun. Mas Jati sampun. Monggo. Tenang, tiang tahu kei, tapi omongan gak enak pedes. Tenang buatan, kata gini, kepingin balik nuai, masih gak tiga ikat apa? Nah, ya laku dia, masih gak kei, gak patek, gak patek. Gini lah ya, dilok-lok no gak karu-karuan. Wes kiri, lah kau tengen, wes kiri, gak ro terima kasih. Sakjane konku terima kasih. Napa soale? Nyelamen wong sugih, wong gak duwe niku nyelamen wong sugih. Napa? Dengan dia mengeluarkan sedekah, maka dia ditambah lagi rezekinya dan dia diselamatkan juga, ngoten lho. Lah sak makin nek ten Arab Saudi, ten Arab Saudi kan wong sugih-sugih kabeh. Ya apa kate ngetokno zakat, kate sedekah. Tapi nek sampean mriko, lah wong sugih-sugih nek kono sapa? Dikono sapa sedekah kuwi? Gampang, akeh tukang sapu to mriko. Bener sampean umroh haji sampean lirik atau tukang sapu kok gak kok ngadang koloten gini embong sampean kayak duit niku jaluk ngoten lho jaluk persenan saking sampean niku ciri-ciri nih ngoten nek kalau kok kalau pahami kok meneng-meneng go napa ada sampah terus nyapu-nyapu ngoten terus nyapa sampean assalamualaikum nah niku sepet sampean kayak kayak isak real ngoten mohon niku nek goleki kepingin sedekah teng kene Masjidil Haram nopo Masjidil Nabawi ngoten. Itu diantaranya. Wis, matur ngoten, nggih ngoten di mana-mana ngoten. Teng kene Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi ngoten. Itu diantaranya kalau kita umroh atau naik haji. Nah, kalau di sini bagaimana diantara yang harus kita berikan adalah kerabat. Dulur sing idek niki sing harus kita dahulukan. Umpamane sampean suwugi ya. Wong tua sampean nang desa. Nah niki sing sampean dhisikake niku wong tua sampean dhisik. Yang harus kita berikan. Tapi aja wis wong tua kadang-kadang anak ngirimi dikirimi umpamane 1 juta. Mari ngono kok gak cukup. Jek 3 minggu kok entek sampean celathu mak sampean. Niki termasuk ya apa wis ngekeki undat. Undomo. Niku ndak boleh. Kalau maru wa mafiratun. Nek ngekeki ya kudu omongane sing apik, ya kudu mudah memaafkan. Aja sampai nggarakno ati loro. Niku di antara nggarakno ati loro kan ngeten. Awakmu munggo gak tak bantu ngono dadi apa? Enten to ngoten niku? Dadi apa? Niku termasuk dadi apa niku? Sing dadekne sapa Gusti Allah niku gak kroso nek dek niku dadi hambane Allah sing dikek amanah dititipi dadi gudange Gusti Allah. Menungso sing kaya raya atau kelebihan harta itu termasuk gudangnya Allah yang disuruh memberikan sebagiannya. Tokno iku gudangku, tokno kanggo sapa? Hamba-hambaku sing butuhno. Ngatus-ngaten. Lah seperti itulah yang harus kita napa perhatikan. Lah nek ten gene surat napa? Ten gene waduha. Waduha walaili dza saja ma bata karubuka ma qala wal akhiru khairul lakum wala sabai dikarubuk fatal alam ya. Ten gene wa masaila wa amal yatim fala takhar terhadap anak yatim ini kan sikap termasuk sikap wa amal yatim fala takhar teng ngene surat duha niku bagaimana sikap kita ketika menghadapi anak yatim wa amas
wa amma saila fala tanhar. Nek ono wong jaluk ojo sampai dicelatu. Ini kan sikap kita kalau kita memberi. Kadang-kadang ngeten iki sing ewet kadang-kadang. Kadang-kadang ngeten. Wong jaluk-jaluk itu kadang-kadang juwarak. Ngeten carane wong jaluk niku. Nek kepi dikeke. Sing 2000-an niku kek ndukur. Nggih wadah napa banyu napa gelas aku ngeten. Dadi sing 2000-2000 kek ndukur-ndukur. Karena pecek ini dikai 2000 ngoten lho. Niku kadang-kadang ngoten. Soalnya kalau bendinten ngoten niku dugi tengen kula niku. Ati ana kadang-kadang sing diketokno 5000. Wingi kan enten wong gak sumbangan. Sing diketokno 5000. Karena niku aku lho gak ono 2000, 5000 ngoten. Lah nek kula bendine ngeten kewateh. Sing jare teng kula niku kadang-kadang bendinten kadang-kadang wong 10 bareng ngoten e. Jadi ingin bagi-bagi, cek ini podo oleh oleh KB gitu. Nih mama KB, wes kayak si alas itu tok 5000 terus liane moro sepuran sepuran kayak buatan pantas ya tiga ini di. Nah ini kising harus kita jaga sikap. Buat didi akeh kudu tiga i, ojo sampai nolak. Kan kadang-kadang wes cik sehat banget kok yo yang jalu lah. Kuata sehat-sehat. Ibu-ibu ngoten tak sehat-sehat yang jalu. Soalnya simple nih gue. Simpel, tapi tidak memikirkan kehidupan akhirat. Karena apa nanti? Ketika di padang mahsyar orang yang meminta-minta itu ndase niki lho, dadi tengkorak. Dadi sampean nak kepingin nak padang mahsyar kan nek wong Islam ini kan nanti kelihatan bercahaya. Karena apa? Karena napa? Sering berwudu. Tandane nek sampean iki umat Rasulullah itu ketok, umat Kanjeng Nabi padha wudu kabeh. Bercahaya. Lah sampean nek kepengin dadi wong sing terkenal teng ngene padang mahsyar, sampean kudu sregep adan. Wong lanang-lanang iki. Nek temen iku enten cak mati iki kula kelajan iki tukang adan iki niki. Ben dinten niki 5 waktu alhamdulillah dijogo musala kula niki Pak Ahmad iki. Lah niki nanti apa kesimpulannya ketika di padang mahsyar dia akan menjadi hamba Allah yang terkenal. Kata dalam hadis itu lehernya panjang, itu istilah dalam hadis. Tetapi istilah dalam artian orang ini menjadi orang yang terkenal ketika nanti di padang mahsyar. Ngoten mawon nggih, niki kedawan. Termasuk rotok dhewe iki. Nanti kita lanjutkan tinggal satu poin untuk satu bulan yang akan datang. Ngoten mawon nggih. Dan nanti akan saya tambahkan di dalam surat Al-Ahqaf nanti nek sampean niku pun sampean amalaken niku kan ngeten dungane bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, itu dibaca 3 kali setelah sholat asar setelah sholat subuh niki jenengan amalaken mangke enten malih diganeng kalau Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah niki nek sampun apal nggih diamalaken diganeng Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Itu nanti digandeng, gandeng. Cek tambah do. Saman sik kepengin njaluk ten nggon Gusti Allah titik napa kata sih? Kata nggih. Soale butuhe akeh. Lah nek njaluk titik berarti sampean pun sugih. Jare Gusti Allah wong sumbung nek gak gelem njaluk nang aku. Nek sampean njaluk ten kula kata bah kualan, nek Gusti Allah mboten kualan. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi nggadhah manfaat dumateng kula lan panjenengan nggih. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti diberikan kelancaran, kemudahan dan ketika kita dia memiliki hamba kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.